sebagai seorang admin di salah satu perusahaan retail di Jakarta. Sebagai seorang admin, aku dituntut bekerja di depan komputer lebih dari 5 jam. Tugasku menginput data dan membuat laporan untuk kebutuhan supervisorku. Ini dia supervisorku. Dia galak banget dan terkenal perfeksionis. Linda, kesini dulu sebentar. Iya, Bu. Tuh kan. Ada apa, Bu? Ini kamu gimana sih? Laporan bulan ini salah semua. Kerjanya cuma copy paste aja, masih bisa salah. Maaf, Bu. Akhir-akhir ini, mata saya sering lelah karena terlalu lama di depan komputer. Terus juga kepala saya sering pusing gitu. Ya udah, kamu periksa dulu aja mata kamu. Biar kalau kerja, gak salah-salah lagi. Baik, Bu. Ini sih. Apa benar mataku bermasalah? Kayaknya biasa aja deh. Tapi kok aku ngelihat jam buram ya? Cari solusinya ah. Optikal klinik. Apaan nih? Pemeriksaan mata lengkap. Ah, coba ke sana deh. Halo, Optikal klinik ya? Mau booking appointment dong. Wah, bener juga ya. Pemeriksaan matanya lengkap banget. Dokternya juga profesional. Banyak banget informasi kesehatan mata yang aku dapat dari dokternya. Senang banget deh, aku bisa dapat pelayanan seperti ini. Dok, akhir-akhir ini mata saya sering lelah karena terlalu lama di depan komputer. Terus juga kepala saya sering pusing gitu. Menurut dokter, apa ya solusinya? Untuk individu atau orang yang banyak bekerja di depan komputer dalam jangka waktu yang lama dan secara terus-menerus tanpa ada break, itu biasanya akan mengalami yang namanya mata lelah atau kita sebutnya eye fatigue atau bahasa kerennya itu astenopia. Kita rekomendasikan kacamata dengan menggunakan filter blue control atau blue card sehingga dapat mengurangi cahaya atau paparan sinar biru yang masuk ke retina sehingga itu dapat menjaga kondisi matanya dari kelelahan ataupun menjaga kondisinya untuk jangka panjang dari yang namanya penyakit age related macula degeneration atau degenerasi macula. Orang bilang mata adalah jendela dunia. 90% aktivitas kita sehari-hari itu menggunakan mata. Bayangkan jika mata kita bermasalah, kita pasti akan sulit beraktivitas.
Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah tubuhmu dan seluruh hidupmu.